Nungguin dulu. Ini dekat mana saya? Sini saya. Dan dua pada asal itu. Yang kelimanya tu. Saya rasa maksud hampir sini kok. Suraya. Nanti tanya muslimah. Ataupun bicara hampir sini. Dua ikut ini 20 bulan 2, sekarang bulan 3 kan? Apa tanya muslimah? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسير ولا تعسير اللهم رب تمم بالخير أما بعد. Kita sambung kembali bicara pengajian kitab kita ini di dalam bicara kitab Al-Misbahul Munir Fi Ma'rifatillahi Qadir, lampu yang terang pada mengenalkan Allah yang Maha Berkuasa. Kita sambung pada malam ini. Patutlah selain pun mana ni tidak ada air lagi. Ya, nampak. Dan akan bertambah lain kalau yang hari itu air kopi. Baik, kita sambung. Okey, terima kasih. Kita sambung pada malam ini muka surat 6 ataupun 7. 6 tempatnya bermula ihsan. Baik. Kita sambung pada malam ini muka surat yang ke-6. Baris yang ke-4 daripada bawah ke atas. Bermula ihsan itu, sambung di situ. Qala syekhu mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam huraian, dalam membicarakan permulaan daripada bicara kitab kita ini. Sebelum daripada ini kita habis membicarakan tentang Islam. Kemudian kita bicarakan tentang iman. Malam ni dia sambung bicara yang ketiga, iaitu ihsan. Maka berkata ulama-ulama bermula melengkapi agama itu di atas tiga perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga yang kita sambung belajar malam ini ihsan. Nah, jadi tiga benda ni, gabung tiga ni, inilah disebut sebagai agama. Kalau kita nak buat macam huraian sipil matematik, kita tulis agama sama dengan Islam tambah iman tambah ihsan. Nah, jadi bila Islam ada sekali dengan iman, ada sekali dengan ihsan, lengkap dan sempurna agama. Itu maksud dia. Baik, Islam kita mengaji dah berapa nama. Islam bahagian luaran, kita panggil bahagian zahir. Iman kita mengaji dan juga iman ni apa? Bahagian dalaman, kita kata bahagian batin. Ihsan ni apa? Malam ni kita ketahui ihsan ni berapa nama. Bukan ihsan dalam cerita upe-upe tu. Itu nama ihsan juga, kawan pada upe-upe tu. Orang-orang tua dia tak tengok upe-upe, jadi dia tak tahu. Kau tengok juga? Oh, tengok ya. Baik. Sambung pada kita. Bermula ihsan itu. Dari sudut bahasa, ihsan ni maksud apa? Berbuat baik. Ahsana
yahsinu ihsanan, berbuat baik. Dengan maknanya, dengan maksud berbuat baik itu, mengerjakan segala perintah Allah. Perintah Allah ada dua. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunat. Dua benda itu merupakan benda yang Allah Ta'ala perintah suruh buat. Cuma berat ringan je antara dua benda, dua tu. Dah wajib tak dapat tidak, mesti kena buat. Malaikat ada keuzuran yang boleh menyebabkan asalnya begitu, dia bertukar jadi ringan sikit. Dah umpamanya kita kata musafir semayang kena buat tamam lah. Tapi bila musafir boleh qasar. Qasarnya pendek. Hak qasar mana? Hak 4 rakaat je. Zuhur, asar, isyak, maghrib dengan subuh tak ada qasar. Ada orang kata maghrib qasar jadi 1.5 dia kata. Jangan dia buat macam tu, bid'ah. Dah. Baik. Dengan maknanya, dengan makna berbuat baik, mengerjakan segala perintah Allah sama ada yang wajib ataupun yang sunat, seperti dia buat data contoh. Seperti sembahyang pecah dua, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Baik. Puasa, jangan baca puas tu, baca puasa. Namun dia baca puas, gapo puas? Seperti sembahyang puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Yang wajib apa? Puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Nah, jadi kita ni tak lama dah ni saya tengok satu masjid tadi, dia ada kaca TV dia tulis 90 hari lagi. Dah 90 hari kita ambil 3 bulan lagi. Bulan depan sunat dah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pasal nak masuk Rajab lah. Ah ha, dah ni 3 bulan lah. Bermaksud sekarang ni Jamadi awal, Jamadi akhir. Hampir-hampir nak masuk Jamadi akhir. Lebih kurang gitulah, kurang lebih. Baik. Dan sebagainya daripada segala yang disuruh, tak kiralah, bukan kata semayang, bukan kata puasa sahaja, baca Quran, berzikir, sedekah, pergi haji, pergi umrah, selawat, buat segala benda tu dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, rukun segala benda yang kita buat. Bermaksud kalau buat satu-satu ibadah tidak cukup syarat dan tidak cukup rukun, maka ibadah yang kita buat itu tidak elok. Contoh, syarat sah sembahyang kita kata. Ada berapa syarat sah sembahyang? Saya pun lupa ada berapa. Baik, kita ambil satu je. Contoh, syarat nak boleh sah semayang. Gapo pasti syarat sah semayang? Mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Baik, kalau orang tu semayang dalam keadaan dia tidak suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, maka semayang dia tidak sah. Orang panggil dia berbuat ibadat dengan tidak elok. Kalau terlupa tak apa, dengan sengaja haram perbuatan tersebut. Hadas kecil, kecing berok. Bahasa Kelantan kecing berok tu biasa dah. Takut mikrofon ni nampak kasar, kita tukar terubi and small water. Jadi lembut sikit. Hadas besar, perkara yang menyebabkan kita wajib kena mandi. Tak, kalau dia ni dengan sengaja, haram perbuatan. Katalah dia bermimpi malam tadi, dia tak mandi. Malah aku nak mandi sejuk lah. Biar semayang subuh, tak payah mandi lah. Sengaja, haram perbuatan. Bukan sekadar tak sah, haram dia buat lagi tu. Padahal semayang tu kewajib, kalau buat boleh faham pahala, buat tak kena berdasar pula. Ibadat tu. Dah. Baik. Mana tadi? Baik. Satu, tidak cukup syarat. Yang kedua, tidak sempurna rukun ibadat.
Kita ambil contoh semayang juga lah. Rukun 13 kurang salah satu daripada rukun, tak jadi semayang. Semayang ada rukun, nama rukun, salah satu rukun dalam semayang. Contoh kena rokok, kena sujud. Dia semayang tak rokok-rokok, tak sujud-sujud. Tak? Maka semayang-semayang apa? Semayang Zuhur. Apa tak rokok? Saja buat pelik hari ni, dia kata. Sengaja buat, tak, bukan kata tak sah, tak boleh perbuatan tersebut. Baik. Kemudian dia sebut, dan sempurna rukun-rukunnya seolah-olah. Seolah-olah ni bahasa standard lah. Bahasa Kelantan dia kata wat dadak-dadak. Wat dadak-dadak ni mudah kita nak bagi contoh macam mana eh? Budak-budak nakal dah. Kalau dia kumpul satu tempat, dia bising dengan main gitar lah, dengan bakar mercung lah, dengan itu, dengan ini, bising lah. Lalu ketua kampung, lalu orang-orang dia, tua orang tegur. Jangan bising macam ni, aku tak bagi dah kamu pergi pun kat sini. Jadi, ketika dia duduk bising tu, tiba-tiba dia nampak pada jauh orang nak lalu. Dia pun, hei, walau-lalu-lalu, dia. Walau-lalu-lalu tu berpura-pura. Itu maksud dia. Orang Kelantan panggil, walau-lalu-lalu. Seolah-olah. Jadi tak peliklah, sebab bahasa Kelantan ni bahasa nombor satu Asia Tenggara. Baik. Dan sempurna rukun-rukunnya seolah-olah wa'olah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Itu panggil wa'olah-olah. Padahal nak kata Allah bertempat, mustahil Allah bertempat. Kerana bertempat tu sifat makhluk. Kalau kita buat ibadat, kita kata kita duduk depan Allah. Allah tidak bertempat di mana-mana tempat. Allahumma wujudum bila makan. Ini pegangan ulama khalaf. Allah wujud dengan tidak bertempat. Kalau kita menisbahkan tempat pada Allah, seakan menisbahkan sifat makhluk pada Allah. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama sifat dia dengan sifat makhluk. Tapi adakah di depan Allah sungguh tak? Buat Allah, kamu buat ibadat tu seakan kamu duduk depan raja bagi segala raja. Seumpama orang bila dia duduk depan orang besar, dia duduk dalam keadaan macam mana? Penuh dengan tertib, duduk sopan santun, nak gerak kepala sembarangan pun tidak duduk dengan. Begitulah kalau kamu duduk depan orang hebat, orang besar. Ni sekarang kamu buat sesuatu di hadapan raja bagi segala raja. Maka kena tanam perasaan mesti buat sebaik dan sehabis mungkin. Macam tu maksud dia. Dan orang yang nak terima pingat, orang belajar sains politik, dia ada jawatan yang diberi. Orang panggil jawatan datuk ni, dia ada dua. Yang pertama datuk, D-A-T-U-K, datuk. Yang kedua D-A-T-O, kemudian orang panggil apa tu? Apostrophe. Apa beza datuk dengan datuk? Satu dia terima, yes, that's right. Cakap rebuti juga ha? Satu terima daripada yang dipertuan agung, satu terima daripada sultan. Baik, orang yang nak terima pangkat datuk ni sebelum daripada hari dia terima pingat, sebelum daripada hari dia terima pangkat, dia berlatih tak cara macam mana nak pergi mengadap boh kat depan ni. Orang panggil berlatih tu, orang panggil apa, saya lupa bahasa Kelantan panggil hari hasil. Dia kata menyampu aku tengah kuliah budak ni, dia kata. Dia berlatih daripada tempat dia duduk tu nak jalan. Bila dia berjalan, katalah sultan duduk depan tu, dia duduk sini, dia berjalan pergi situ, dia boleh belok suka hati tu. Hei dok, dia berhenti tu, hentak kaki macam kawat paling macam tu, jalan, jalan pula penuh tetik, tak sampai berapa meter sebelum sampai, tapi lagi nak masuk apa, duduk dengan badan tegak, kepala tunduk, ambil pingat, nak undur pula bukan boleh, kepala punggung macam tu, undur 2-3 langkah, subhanallah. Padahal orang kat depan tu pangkat lebih sikit,
Lebih kurang kita je. Makan, minum, tidur, berani. Supa je. Ketuk bambu sebelah. Tak. Cuma yang membeza lebih. Pangkat minat. Depan orang macam tu punya tata tertib orang belajar. Takut salah. Tak. Siapa kalau tuan tu hak-hak-hak darjat duduk atas pentas, yang mana kalau dia nak naik, dia terpaksa kena naik tangga. Waktu dia nak turun tu, dia kena mesti cermat sebab dia paling punggung belakang. Kan tak tengok? Kalau silap hari bulan, boleh tergolek dia. Mesti cermat. Oi, kamu berlatih punya macam tu sebab kamu nak terima satu pangkat. Sedangkan pangkat pinat tu masuk lubang ku. Bawa tak lagi dah kamu datuk. Bukan, saya tidak menghina gelaran apa. Saya sebab saya tahu, sebab saya pernah terima hari itu. Dah, tapi nak sebut kamu belajar sungguh-sungguh, sedangkan kamu nak menghadap raja bagi segala raja, kamu tak belajar. Kamu main buat redah begitu je. Eh, jangan. Sebab ni raja bagi segala raja. Tu raja dah. Tak, gitu. Maka diajar pada kita persoalan ihsan ni, buat sesuatu segala ibadat, ibadat apa pun buat sebaik dan sehabis mungkin, seakan kita buat tu di hadapan Allah. Baik, dia mengajar pula pada kita, kalau kita tak boleh nak rasa macam kita buat benda tu depan Allah, dia turun sikit. Turun ke apa-apa? Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun. Sorry. Seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun. Dia turun pada martabat peringkat yang kedua. Tak boleh rasa buat benda tu di hadapan Allah. Rasalah Allah senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Sekejap lagi kita akan baca hadis. Hadis menyentuh tentang ihsan. Nabi sebut, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat ibadat pada Allah macam kamu tengok dia. Kalau kamu tak boleh rasa kamu tengok dia, dia tengok kamu. Pada bab huraian terjemah Rumi ni dia tak kurang. Dalam bicara hadis sekejap lagi dia sebut di huraian. Baik. Dan ihsan ini dia sebut. Yang ketiga yang kita bincang selepas daripada Islam, selepas daripada iman, ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua. Nak sempurna Islam mesti ada ihsan. Bermaksud saya sebut tadi, agama sama dengan Islam tambah iman tambah ihsan. Sekarang ni kalau kita sebut kata agama, Islam tambah iman pun dah kira agama dah. Tetapi tidak sempurna. Mari ihsan menyempurnakan Islam, lengkap agama. Perbandingan contoh dia begini, iman ni soal akidah, soal tauhid. Islam ni soal ibadat, soal syariat. Ihsan ni soal akhlak, soal tasawuf dalam. Orang yang akidah dia betul, iman dia betul, betul dengan Quran, betul dengan hadis, maka bila dia buat ibadat, memang buat ibadat tu kerana Allah, sebab dia kenal Allah. Akidah dia betul. Kemudian Islam dia pun okey. Dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi haji, dia umrah, dia baca Quran, dia zikir, dia istighfar, macam-macam. Tetapi ihsan tak ada. Dalam ibadat yang dia buat, ada kekurangan dari sudut ikhlas pada Allah tu tak ada. Kadang-kadang dia buat kerana dia nak tunjuk pada orang. Kadang-kadang dia buat ibadat sebab dia rasa diri dia lebih hebat pada orang. Maka orang macam ni, iman dia okey, Islam pun okey, tapi ihsan tak ada. Maka agama tidak tidak sempurna, kerana syarat nak bagi terima amalan adalah buat sesuatu dengan ikhlas. Sah amalan, buat betul ikut rukun syarat, sah amalan.
Bila amalan tu sah, belum tentu terima. Sebab terima, biar niat ikhlas kerana Allah. Nampak? Dua benda yang berbeza di situ. Baik. Kemudian dia sebut, dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Bukanlah ihsan ni syarat bagi sempurna Islam. Bukan syarat bagi sah Islam. Kerana sah Islam dengan iman. Bila iman seseorang terbetul, Islam dia sah juga di sisi Allah. Mudahnya ulama buat sifir begini. Setiap orang yang beriman, dia Islam. Tetapi belum tentu tiap-tiap orang Islam dia beriman. Kerana ada orang Islam yang jenis berpura-pura Islam, tapi dalaman dia tak beriman, dipanggil dia di istilah agama munafik. Maka nak boleh sah Islam dengan iman. Iman kita betul, Islam kita betul. Tetapi ihsan ni dia mari menyempurnakan Islam. Ada tiga benda lengkap utama. Sebab tu ulama-ulama menghukumkan ilmu yang menjadi asas fardhu ain bagi setiap orang, sama ada laki-laki maupun perempuan, tiga benda inilah. Yang pertama, ilmu akidah ataupun tauhid. Kitab kita ni kitab ilmu akidah. Kemudian yang kedua, ilmu fiqh, dia bicara bab Islam. Kemudian yang ketiga, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, dia bicara tentang ihsan. Kata sebahagian ulama lagi, dia kata berdasar pada hadis yang akan kita baca malam